secara simbolik kita rayakan ulang tahun BPK Penabur yang ke-70 dengan peniupan lilin. Dengan ditiupnya lilin, berarti kita bersama sebagai keluarga besar BPK Penabur akan melangkah ke tahun yang ke-71 dengan tema Menjadi Kawan Sekerja Allah. Selamat buat kita semua warga BPK Penabur, selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, akan diberikan penghargaan Satya Karya kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Bapak Ibu Guru yang mengabdi selama 10 tahun adalah 1. Bapak Siswo Harjito 2. Bapak Ray James 3. Bapak Viba Novel 4. Ibu Maria Trisnawati. Penghargaan Satya Karya 30 tahun kepada Ibu Siswati Tri Deviani. Selamat kepada teman-teman yang menerima penghargaan. Terima kasih untuk pelayanan dan pengabdian kalian, teman-teman sekalian. Semoga Tuhan tetap memberkati kita bersama. Baik, saya akan membacakan juara umum mulai dari peminatan MIPA dan peminatan IPS kelas 10 dan kelas 11 tahun ajaran 2019-2020. Mulai dari peringkat tertinggi ketiga peminatan MIPA kelas 10 diraih oleh Ivana Perena Nainggolan dengan nilai 93,00. Peringkat kedua, nilai tertinggi peminatan MIPA kelas 10 diraih oleh Patricia Agatha Lesmana dengan nilai 94,03. Peringkat pertama, nilai tertinggi peminatan MIPA kelas 10 diraih oleh Sharon Josephine Setiawan dengan nilai 94,25. Lanjut ke program peminatan IPS, peringkat 3 diraih oleh Jonathan Sabita Janardana dengan nilai 93,21. Peringkat kedua, nilai tertinggi peminatan IPS kelas 10 diraih oleh Cindy Lestari dengan nilai 93,50. Peringkat pertama, nilai tertinggi peminatan IPS kelas 10 diraih oleh Joanna Prisya Jurisadai dengan nilai 95,53. Baik, selanjutnya juara peminatan MIPA kelas 11 tahun 2019-2020. Mulai dari juara ketiga, diraih oleh Daniela Pauline Rezeki dengan nilai 93,06. Juara kedua, diraih oleh Juan Christopher Santoso dengan nilai 93,26. Dan juara pertama, diraih oleh Gladys Daniel Novianto dengan nilai 95,26. Lanjut, program peminatan IPS kelas 11. Peringkat 3 diraih oleh Irene Ivaniali dengan nilai 92,36. Peringkat kedua, nilai tertinggi peminatan IPS diraih oleh Deborah Gracia dengan nilai 92,66. Dan peringkat pertama, nilai tertinggi peminatan IPS kelas 11 diraih oleh Angela Evelyn dengan nilai 92,66.
4,80. Selamat untuk para juara, tingkatkan, pertahankan supaya di tahun ajaran baru 2020-2021 kalian bisa tetap berprestasi. Tuhan Yesus memberkati. Akan saya bacakan penghargaan program 9K Bidang Keteladanan Tahun Pembelajaran 2019-2020 Semak Penabur Harapan Indah. Penghargaan pertama untuk wali kelas terbaik dengan kriteria sebagai berikut. 1. Tertib administrasi. 2. Peduli terhadap masalah siswa perwaliannya. 3. Komunikasi dan tanggap dalam memberikan informasi kepada siswa dan orang tua. 4. Aktif bekerja sama dengan guru BK. Guru yang menerima penghargaan tersebut adalah wali kelas, kelas 10, Ibu Maria Trisnawati SPD. 2. Walas kelas 11, Ibu Mulyana Sinaga SPD. 3. Wali kelas, kelas 12, Ibu Lucia Triani SPD. Penghargaan kedua untuk guru-guru yang berani melakukan perubahan untuk kemajuan dirinya dan rekan guru lainnya. Kriterianya sebagai berikut. 1. Kreatif menciptakan metode pembelajaran agar pembelajaran menyenangkan bagi siswa. 2. Berbagi ilmu kepada guru lainnya. 3. Berupaya meningkatkan kemampuan dirinya dengan terus belajar sesuai dengan kemajuan teknologi. Guru yang menerima penghargaan. 1. Antonius Yan Prasida, S.Kom. 2. Francis Matios Sarimule, M.Kom. 3. Francisca Devinta Krismayasari, S.Pd., Kom. 4. Julius Heri Prasetya Wibawa, S.Pd. 5. Messi Justina Sari, S.S. 6. Roy Arthur Robinson, S.Pd. Penghargaan ketiga untuk siswa yang berani berubah dengan kriteria sebagai berikut. 1. Meninggalkan habit atau kebiasaan lama yang tidak baik dan memiliki kebiasaan baru yang membangun. 2. Memiliki daya juang yang lebih baik untuk meningkatkan hasil belajarnya. Siswa-siswi yang menerima penghargaan tersebut adalah Merhandes Gunawan, 10 IPA 3. 2. Timothy Emmanuel, 10 IPS 2. 3. Matthew Atmaja, 11 IPA 4. 4. Tabita Gustiara Vitatua Sijabat, 11 IPS 2. 5. Alicia Josefani Suasono, 10 IPA 1. Penghargaan keempat diberikan kepada siswa yang menjadi tutor bagi teman-teman sekelasnya. Kriterianya adalah 1. Mau menjelaskan materi pembelajaran yang tidak dipahami oleh teman-temannya. 2. Menolak bekerjasama pada saat mengerjakan ulangan atau penilaian harian. 3. Memotivasi teman-temannya untuk mau belajar lebih baik. Siswa-siswi penerima penghargaan. Kelas 10 IPA 1. Oswin Limantara. 2. Natasha Fania. Kelas 10 IPA 2. Daniel Mangaraja. Dan Lois Lintong Sahala Tua Pasaribu. Kelas 10 IPA 3. Patricia Agatha Lesmana dan Sheila Natali. Kelas 10 IPA 4, Johanna Eparem Susanto dan Eleora Margareta Draha. Kelas 10 IPA 1, Cynthia Cahyadi dan Stefania Tessa Luinika. Kelas 10 IPA 2, Joanna Priska, Jonathan Sabita Janardana, Fidelius Wisesa dan Grace Emanuela Putri Reinda. Kelas 11 IPA 1, Melinda Valencia dan Thierry Joel Jonathan Ong. Kelas 11 IPA 2, Levina Catalina Edison, Tedrisha Verli, Darren Amadeus Martin, dan Ferdinand G. Nathanael Sianturi. 11 IPS 2, Gladys
Daniel Novianto. Demikianlah pembacaan penghargaan program 9K Bidang Keteladanan Tahun Pembelajaran 2019-2020. Semak Penabur Harapan Indah. Tuhan Yesus memberkati.